Habib Nurmagomedov telah memutuskan pensiun sebagai petarung UFC pada Minggu 25 Oktober 2020. Setelah pensiun, Habib Nurmagomedov perlu meninggalkan sabuk juara kelas ringan UFC miliknya. Hal tersebut akan memunculkan petarung untuk menentukan raja baru di divisi tersebut. Sudah ada 5 kandidat petarung yang berpeluang memperoleh status raja kelas ringan berikutnya. 5 kandidat itu adalah Conor McGregor, Justin Gaethje, Tony Ferguson, Michael Chandler, dan Dustin Poirier. Khusus nama terakhir yang disebutkan, Javier Mendez sedikit tertarik dengannya. Berbicara kepada Submission Radio, Mendez menginginkan perebutan gelar juara kelas ringan UFC melibatkan Dustin Poirier. 100% Dustin. Dia terjamin bahwa dia nomor 1. Dan dia membuktikan siapapun yang dia lawan harus bertarung untuk sebuah titel juara. Itu opini saya, kata Mendez. Dari The Body Lock MMA, saya pikir itu Dustin. Menurut saya, dia adalah satu-satunya. Semisal ada yang bertarung untuk gelar tanpa menyertakan Dustin, saya pikir itu tragedi. Saya pikir itu memalukan dan saya percaya dia pantas mendapatkannya lebih dari siapapun, ucapnya menambahkan. Poirier sebelumnya pernah menderita kekalahan dari Habib dalam pertarungan perebutan gelar pada 2019 yang lalu. Akan tetapi, petarung berjuluk The Diamond itu mampu bangkit kembali. Poirier kemudian mampu meraih kemenangan atas Dan Hooker pada Juni yang lalu. Sekarang Poirier sedang dikait-kaitkan dengan pertarungan melawan Conor McGregor. Mendez tak mempermasalahkan semisal duel tersebut akan menjadi perebutan sabuk juara kelas ringan di UFC. Conor tampil dominan dalam pertarungan terakhirnya versus Donald Cerrone. Berapapun beratnya, tutur Mendez, siapa saja yang berada di 5 besar selama itu melibatkan Dustin, menurut saya, itu bisa melangsungkan pertarungan gelar dunia bagi saya. Di mata saya itu sah, jadi Dustin melawan siapapun di 5 besar adalah gelar yang sah, ucapnya melanjutkan. Melalui halaman UFC, Poirier merupakan petarung dengan peringkat kedua di daftar ranking kelas ringan. Sementara McGregor masih nyaman berada di posisi yang keempat.